Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Kania. Kali ini saya mau review soal wax mobil. Ini dia wax mobilnya. Namanya Soft 99 ya. Untuk mobil yang gelap. Tapi khususnya yang gelap dan hitam sih ya, lebih tepatnya. Mari kita coba aja langsung. Cus. Jadi kalau beli Soft 99, kita udah dapat sponsnya buat aplikatornya, ya. Nah, ini tuh dibukanya cukup susah ya, harus pakai tang. Tapi karena ini udah dibuka, tara. Jadi kayak gini, kayak padat gitu, tuh, kan, padat banget. Terus wanginya kayak sabun mandi, tapi nggak sabun mandi. Pokoknya agak keras gitu, jadi. Kayaknya ini bisa awet lama nih ya. Tanpa basa-basi, kita coba langsung aja ya guys. Langkah pertama nih, sebelum nge-wax mobilnya biar kinclong, kita pastiin mobil kita harus bersih dan gak ada debu dong tentunya. Nah, ini aplikatornya. Kita cocol aja. Cocol. Oke. Nah, aplikatornya gak boleh ngasal ya. Harus membulat-bulat. Bulat-bulat. Ini ya contohnya. Sebelum moles, ingat jangan pakai cincin, jangan pakai sabuk, pokoknya apapun yang bikin mobil ini kegores ya. Mohon maaf. Jadinya nanti bukan nge-wax ya, malah ngebaret ya. Kita langsung poles aja mobilnya. Nah, tadi kan udah lihat nih, saya poles mobilnya supaya kinclong dan ini dia hasilnya. Di balik konten wax yang sangat kinclong, ada suami yang sebenarnya nge-wax mobilnya. Tara.